Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Bunda PAUD menggelar acara mendongeng di Taman Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti para siswa-siswi pendidikan anak usia dini atau PAUD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bunda PAUD DKI Jakarta Ferry Farhati mengungkapkan kegiatan mendongeng ini sudah lama berlangsung. Namun karena pandemi, maka mendongeng dilakukan secara online. Sebetulnya kegiatan dongeng ini sudah lama dijalankan, tapi selama pandemi kita lebih banyak melakukan secara online. Waktu itu inisiasi ini dilakukan karena kita mencari aktivitas anak-anak selama pandemi di rumah, supaya ada aktivitas yang menyenangkan, tapi juga bisa sekaligus juga mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Nah sekarang karena situasi pandemi sudah membaik, maka aktivitasnya kita lakukan di taman dengan mengajak anak-anak PAUD. Jadi sebagaimana kita cita-cita dan berharap ingin membahagiakan anak-anak dan anak-anak Jakarta Pusat berbahagia dengan mendongeng, dan Bu Ferry juga aksi-aksi ini adalah aksi-aksi yang baik. Mudah-mudahan sih nanti setelah ini saya juga ingin fokus ke orang tuanya juga untuk bisa mendongeng. Makanya tadi dari diskusi diajarkan orang tuanya untuk bisa mendongeng untuk anaknya gitu ya. Nah insya Allah di tanggal 25 kemudian nanti di bulan Ramadan ada ngabuburit dengan mendongeng dengan anak-anak. Sudah terjadwalkan kerjasama dengan PUSIP juga, mungkin secara online.